Inilah jembatan yang menghubungkan beberapa desa di Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe yang rusak setelah diterjang banjir beberapa tahun lalu. Jembatan sepanjang kurang lebih 45 meter ini merupakan penghubung beberapa desa. Setelah jembatan putus, warga terpaksa menyeberangi sungai dengan rakit karena jalur yang ada merupakan satu-satunya akses melakukan aktivitas. Jembatan itu dibawa oleh banjir yang sangat besar. Ya, jadi sehingga jembatan itu bisa terbawa dengan air. Dan ini bukan saja jembatan di Bala yang terbawa, mungkin di sama-sama ketahui bahwa jembatan-jembatan yang ada di daerah katakanlah Konawe, nah, itu banyak hanya gara-gara banjir besar itu. Dan latar masalahnya adalah jembatan yang jalan. Termasuk Balai, itu saya sudah sampaikan, jangankan ini jembatan gantung yang kita bangun, jembatan Amerol saja yang besar-besar, yang busi, konstruksinya sangat luar biasa, hampir di bawah harus apalagi kita punya jembatan ini. Warga berharap pemerintah membangun lagi jembatan baru agar para petani dapat memasarkan hasil pertaniannya. Yusnandar, Kompas TV Konawe, Sulawesi Tenggara.